Mm-hmm. sahabat hijau. Kembali lagi bersama PJ di sini. Tentunya tandanya kita akan ngabuburit di hutan. Hari ini PJ senang banget karena PJ lagi berada di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Tuh kalian dengar kan barusan tuh ada pesawat lewat. Ini tuh deket bandara, guys. Tapi di sini tuh kalian lihat kan betapa lebatnya hutan mangrove ini. Wow. Duh, sesuai dengan tema kita hari ini tentunya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal mangrove. Nah, Kayaknya Bintang tamu aku mana ya? Kayaknya udah datang dari sana. Makanya ikutin PJ terus, nggak buburit di hutan. Let's go. <tuk> Halo. Halo. Hai, ini Hai. dia bintang tamu kita, sobat hijau. Di sini ada Mas Andi dan juga ada Ayusa. Hai. Hai, kita sapa dulu Sobat Hijau yang ada di manapun berada. Selamat nah, sore. sore. Nah, Sobat Hijau, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan tema hari ini adalah mangrove solusi sehat untuk diri dan juga alam. kalian masih ingat nggak sama wanita cantik yang waktu itu di G20 kemarin, dia itu memandu para pemimpin negara pada saat penanaman mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Pasti udah pada tahu kan? Shelter and for fish and other water species. Di sini sudah ada Putri Indonesia Lingkungan 2020, Ayusa. Yay. Eh nah, hijau di sini juga sudah ada Mas Andi dari ya dari Direktorat RPDM Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK. Mm -hmm. Terima kasih loh udah mm -hmm. datang ke sini, ngabuburit yeah. bareng sama Sobat yeah. Hijau juga. Aku ini Apa ya, tuh? aku penasaran dulu nih pengen nanya sama Yusa <coughs> sebagai uh, Putri Indonesia Lingkungan 2020. Mm -hmm. Sampai hari ini aku pengen tahu nih ya. <laughs> udah nanam berapa pohon sih <laughs> sampai hari ini? <laughs> Ayo. Ayo. <laughs> tes Kalo dicek. Ingat-ingat lagi, sama KLHK aja seenggaknya aku penanaman mungkin udah, maybe lebih dari di tengah. Yeah, I think around like maybe 10 times. Wow, udah lumayan Kalo banyak. Sama kegiatan-kegiatan lain, mm -mm. kalinya ada banyak. Cuma jumlah pohonnya karena kita kan nanamnya rame-rame mm -mm. Jadi mungkin ribuan kali ya kita. Kali nanam pasti di acara itu langsung banyak ya Benar. ini. Ya. Tuh, nah inilah Putri Lingkungan. <laughs> Tapi jangan salah, PJ juga kemarin sempat nanam karena dapat biji, bukan biji ya, bibit. Bibit gratis dari KLHK, Jadi aku waktu itu dapat, Mas. Uh, bibitnya bibit alpukat. Alpukat. Aku pernah juga nanam alpukat. Iya. Yeah. Yes. Jadi aku dapat bibit alpukat, jadi aku udah nanam di rumah. Apakah aku sudah bisa disebut putri lingkungan? Tentu belum. Ayo saja, PJ nggak <laughs> usah. <laughs> Oke, Mas Andi, di G20 kemarin itu KLHK tuh punya pesan penting. Mangrove Indonesia untuk dunia. Eh, itu maksudnya apa sih, Mas? Ya, jadi mangrove Indonesia untuk dunia itu artinya bahwa mangrove Indonesia itu penting buat dunia. Kenapa menjadi penting? Pertama gini, dari luasan saja ya. Mangrove kita itu luasnya 3,3 juta hektar. Itu uh, kalau dilihat tuh 20 sampai 23 persen mangrove di dunia itu ada di Indonesia. Bahkan kita punya spesies tuh jumlahnya jenisnya hampir 100. Yang berikutnya lagi adalah kenapa mangrove Indonesia itu penting buat dunia. Karena ada penelitian yang menyatakan bahwa mangrove itu bisa menyimpan karbon 2 sampai 3 kali lebih banyak dibanding hutan tropis biasa. Dan Indonesia saat ini menyimpan 3,1 juta ton karbon dunia. Kemudian uh, yang berikutnya nih, uh, kita tuh sudah punya sejak lama program rehabilitasi mangrove. Gitu. Hmm. Dan bahkan saat ini kita punya program uh, rehabilitasi mangrove terbesar di dunia yang kita sebut M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk ketahanan masyarakat pesisir. Okay. Jadi uh, itu kita punya target 75.000 ribu hektare sampai uh, 4 tahun, sampai 2024 di empat provinsi ternyata mangrove ini juga ya aku baru tahu ternyata manfaatnya tuh ternyata iya. banyak banget nah aku mau tes nih kak Yusa nih, oh, hi, hi. Ayusa kan udah memandu para ini loh pemimpin negara loh untuk menanam petinggi mangrove iya ya, iya petinggi dunia <laughs> udah diajarin kayaknya menanam waktu itu menanam mangrove aku pengen tahu tahu nggak nih fungsi sama perannya mangrove tuh apa aja? Oke ini pop quiz ya. Oh, wadih, aku dikas pengetahuan putri Indonesia aku. Sombong amat. Oke, okay, kalau satu aku ya of course, Mas Ani nanti kalau ada yang kurang atau ada yang salah bisa ditambahkan. Mangrove okay. tuh fungsinya banyak banget. Hmm. Jadi ada fungsi ekologi sebagai habitat dari so many species of plants, of animals, reptiles, fish, mammals yang memang berkembang biak, hmm. terus juga hidup dan mencari makan yeah. di kawasan hutan mangrove ini. Uh, setelah itu, mangrove juga punya kemampuan untuk store dan menyaring uh, logam ya, correct me if I'm wrong. Yeah. Jadi pollutants sebelum Uh, polutan dari darat itu lepas ke perairan jadi bisa kayak ada filternya ya through having this mangrove Nah itu fungsi uh, ekologisnya tentu selain itu banyak banget fungsi mangrove lainnya seperti uh, fungsi fisik uh, untuk menjaga uh, daerah pesisir hmm. dari abrasi hmm. dari bahkan dari tsunami dari pasangnya air abrasi benar jadi it's like a fort gitu jadi yeah. sebagai yeah. benteng pertahanan mm. dan i think what's very very interesting adalah fungsi mangrove yang um, ekonomis dan juga culturalnya mm, jadi uh, a lot of people itu orang-orang um, pesisir mereka mm. mendapatkan Um, mempunyai mata pencaharian dari hutan mangrove sendiri, ada yang di sini sebagai ada yang bekerja di memang bekerja di wilayah mangrove, ada yang bekerja dari membuat kerajinan, membuat bahan hmm. pangan. Ada pesawat lewat lagi, boleh dihitung ya eh, teman-teman bantu kita itu boleh berapa? Ada dihitung lewat, ya? Kan? Ada berapa pesawat lewat buat podcast ini? Iya, jadi it's, I think it's very cool how mangrove itu bisa memberikan sumber uh, penghidupan. Ya, untuk masyarakat, masyarakat yang juga uh, ada ya, di sekitar ya. sana dan bukan hanya itu selain sumber mata pencaharian tapi juga sumber pengetahuan hmm. as a education, education center learning center dan tempat untuk melakukan ecotourism which yeah. is a, ini? an example foto foto enjoying right now Katanya kalau di sini bisa ini ya mas ya bisa kanu gitu ya kanu. iya bisa foto-foto viral iya, bisa, bisa foto -foto. pre wedding juga Tuh, sobat hijau, di sini tuh bisa jadi salah satu alternatif destinasi wisata kalian. Kalian sih bagus banget, berarti Ayusa lulus nih. Dia jawabannya lengkap sekali, bagus, 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 hebat. Terus aku mau tanya dong, Ayusa, kemarin waktu di G20, bisikin dong ke kita, hmm. ada pesan mangrove yang disampaikan Pak Jokowi untuk para petinggi negara. Ya. Itu apa tuh? Bisa gak bisikin ke kita tuh? Entah, Mangrove? aja, jangan rada ada gede yang ya oke oke kalau kemarin yang aku tangkap ya pesan besarnya adalah benar uh, mangrove Indonesia untuk dunia jadi we want to show the world that kita tuh punya this gem that is our mangrove forest hmm. yang punya peran sangat-sangat besar bukan hanya untuk yeah. negara kita dari tadi fungsi-fungsi yang kita punya tapi juga kontribusi yang luar biasa besarnya untuk dunia gitu dan i think um, a big message that Bapak Jokowi juga kemarin mau share adalah contoh dari Tahura kemarin di Bali yang ternyata 20 tahun sebelumnya itu hanya tempat tambak ya, ya kan. Itu. Yang oh, sekarang itu. udah tambah. jadi the forest, the mangrove forest that we saw during oh, G20 yang begitu besar, begitu megah sampai ada seeding centernya, ya. sampai ada tempat pembibitan, tempat like oh. a, a whole ecosystem of mangrove gitu. Mm -hmm. Jadi it shows that with the right amount of resilience with the right amount of consistency um, we can actually make a change uh, in our environment yeah, yeah, yeah. gitu. Nah, ini ngomongin soal ekosistem mangrove nih. Mau nanya sama Mas Andi nih. Mas Andi, gimana sih pengelolaan uh, ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Indonesia? Yeah. Jadi when, when we talking about uh, pengelolaan ekosistem mangrove, kita, kita nggak cuma ngobrolin tentang rehabilitasi mangrove. Jadi mangrove, mangrove itu, tadi yang seperti disampaikan oleh Ayu saya, jadi mangrove, mangrove itu nggak hanya punya uh, fungsi ekologi, tapi juga punya fungsi ekonomi. Jadi kita pengennya masyarakat tuh merubah pola berpikirnya, jadi mangrove bisa kok dijadiin pewarna batik. Oh bisa. Bisa. Bisa mas. Oh tahu nih. Kemudian ada kopi mangrove. Ada teh mangrove, sirup mangrove, ya di Bali itu ada sirup mangrove, keripik, dodol, dan itu oh, potensi banget. asarnya itu besar ya, karena peminatnya banyak gitu. Yang paling bisa sebagai contoh ya waktu G20 kemarin, itu eh, batik mangrove itu laku keras, karena oh, ya. dia sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat unik, oh. sangat kekhasan Indonesia hmm. gitu ya, udah khas Indonesia, terus kemudian sustain lagi gitu ya, jadi orang pasti akan suka sih. Ternyata manfaatnya banyak banget ya hmm. mangrove aku pikir kayak cuman ya pohon gitu. Pohon, pohon gitu. Iya. ya pohon untuk udara ternyata banyak banget manfaatnya okay. sobat hijau. Wow, keren banget nih. Berarti tentunya uh, ekosistem mangrove itu harus dilindungi ya. Aku mau nanya nih Kak Ayusa, hmm. gimana sih kira-kira cara yang paling sederhana supaya kita tuh bisa melindungi ekosistem mangrove? Oke, okay. kalau menurut aku I think, um, of course, kita harus menjaga dari bibitnya, ya. Yeah. Jadi, kita harus mengadakan bibit mangrove tersebut, mm. ya. karena I don't think it enough kalau kita cuma rely bagaimana mereka mm. um, reproduce naturally. Mm, Jadi, yeah. kita harus um, punya program yang bisa uh, mengadakan bibit dan menjaga kualitas dan uh, kondisi bibit itu ya. benar pertumbuhannya. I think oh. that's what we're doing in Bali, yep. kan? Dan kita juga punya kayak the persemayan, nursery centers ya, ya persemaian tempat-tempat um, yang kayak gitu. I think um logically that's the best way. <laughs> tapi tentu it's not just up to the people who can do it tapi masyarakat juga harus punya a sense of belonging dan a sense of involvement yeah. sehingga mangrove ini terjaga karena at the end of the day kalau kita udah berhasil membuat mangrove ini tumbuh yang akhirnya akan menggunakan yang akhirnya akan menjaga itu kan masyarakat juga hmm. jadi masyarakat memang harus di um, ajak untuk bersama-sama punya rasa memiliki Belongin. jadi dengan cara mungkin um, more involvement of um, the community in the process of ecotourism terus juga mungkin dimasukin ke kurikulum atau aktivitas di sekolah-sekolah mm, untuk belajar yeah. langsung dan melihat mangrove sehingga tertanam semenjak kecil rasa okay. cinta terhadap mangrove dan produk-produk turunan mangrove yang sustainable ini. Mm. Ya. Yeah. Okay. <laughs> Berarti kalau itu aku setuju sih. Kalau misalnya kita udah ada timbul rasa cinta. Jadi kita kayak ada rasa memiliki. Benar. Jadi kita akan melindungi dan merawat. Ya, jadi saya kalau kita involved di penanaman bibit-bibitnya ya. Hmm. Uh, sekarang kan a part of ecotourism banyak banget turis-turis yang bener-bener bisa datang untuk nanam bibit aja gitu. Jadi kayak nih imagine kayak oh. aku gitu bayangin aku yang pernah nanam bibit sekarang aku ngeliat mangrove I'll never look at it the same way again iya, gitu. Iya, iya. Karena, karena aku tahu uh, it's my baby. My baby, iya, gitu. apa oh. lagi, udah oh. segini kayak oh, anakku anakku bukan anakku anakku jadi, bukan begini. anakku jadi lebih happy ya rasanya iya, ya oh oke okay. pertanyaan terakhir untuk mas Andi dan juga Ayusa ya. gimana mangrove ini bisa menjadi solusi sehat untuk diri kita sendiri dan juga untuk alam Sebenarnya, sebenarnya tadi si sudah dijawab sama Ayusa saya ya bahwa si mangrove itu si tanaman mangrove ini punya fungsi di bawah maupun di atas ya yeah. yang di atas tuh dia tadi yang yang apa menyerap e, zat zat berbahaya yeah. gitu ya terus membuat air e, lautnya tuh menjadi lebih bersih gitu di atas juga begitu karena secara alami kan mangrove itu melakukan fotosintesis ya yeah. jadi dia mengambil karbonnya jadi kondisi cuaca di udaranya akan lebih bersih contohnya di sini nih kita kan kita nih Sobat Hijau ada di tengah kota Jakarta ya sebenarnya, tapi kita nggak berasa lagi di Jakarta yeah. kan. Karena udaranya bersih, tenang gitu ya. Walaupun ada suara pesawat, tapi maksudnya tenang yeah. gitu ya. gitu. Nah, dan apa namanya yang lagi tren juga sekarang kan semua orang, semua wilayah, semua kota itu bikin uh, wisata mangrove. Yeah. Jadi kan sekarang ini kayaknya manusia butuh healing. butuh, butuh recharge butuh apa ya begitu ya, ya, ya mencari betul. ketenangan gitu dan gak usah jauh-jauh gitu di beberapa kota kayak di Jakarta di Surabaya di Balikpapan Tarakan Bali itu sudah ada uh, hutan kota mangrove hmm. jadi dia fungsinya langsung udah 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 jelas tuh fungsinya sebagai paru-paru kota ya yeah mangrove tapi ya mangrove tapi kota -kota bahkan kalau Ayusa nanti Ayusa sama pijani harus jalan-jalan ke Tarakan ke Balikpapan di hutan kotanya tuh ada ada ini loh ada apa namanya bekantan Hah, iya iya bekantan kita bisa lihat langsung bekantan gitu di depan kita di hutan kota loh itu tuh kapan lagi di hutan kota bisa lihat bekantan di mana Mas tadi di Tarakan di Tarakan ya, ya. Wow, keren banget ya. Nanti kita tapi harus sama Mas Andi. Boleh, boleh, nah, boleh. Perginya. Kalau di sini mungkin kita, kita lihatnya, kita kita liatnya, <laughs> apa ya, biawa. Tadi aku lihat monyet. <laughs> monyetnya, di sini. monyetnya. Iya, bener. tadi di depan ada monyet. Lucu banget. Lagi berduaan <tuk> gitu di... Iya. Monyet beneran nih Monyet beneran, bukan yang lain. Oh, berduaan. Iya, <tuk> tapi berduaan beneran. Tuh. Jadi Sobat Hijau, hari ini tuh seru banget kita ngobrolin soal mangrove. Kita jadi lebih tahu. Dan aku juga baru tahu ternyata Indonesia tuh, apa ya salah satu hutan mangrove yang terbesar juga ya. Uh, luasnya paling luas. Luasnya ya. paling luas dan itu tuh jadi paru-paru dunia juga karena ya. aku baru tahu nih ternyata bisa menyerap karbon Betul. 3 Bukan sampai, ya. sampai lima 2 kali 2 sampai 3 kali lebih, lebih, lebih daripada pohon biasa. biasa ya. Tuh. Jadi buat sobat hijau nih semua yang nonton, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus melaksanakan nih pesannya Pak Jokowi ya enggak? Ya. Kita tuh bisa berpartisipasi dengan ikutan juga saya mau menanam mangrove, bisa, atau kita juga menjaga dan melindungi ekosistem mangrove, gitu. Karena dia juga bisa menjadi solusi sehat untuk diri kita dan juga untuk alam. Oke, okay, seru banget tadi ngobrol-ngobrol soal mangrove, nah sebelum kita usai ya, aku mau kasih challenge dulu untuk bintang tamu kita hari wow. ini, wow. tidak ada di briefing, tidak ada di briefing. Wow. Oke, okay, jadi PJ mau challenge nih untuk Mas Sandi sama okay. Ayusa okay. untuk kasih kita pose seperti mangrove, iya pose seperti mangrove yeah, nanti. Yeah. Ya, kayak situ, Oh, jangan di situ, jangan jauh. Nanti di sini aja berdiri satu-satu. nanti biar sobat hijau yang menilai mana nih yang lebih mirip mangrove langsung nanti komen di bawah ya. Oke, okay? oke. Okay. pose mangrove dalam tiga, dua, satu. Salam mangrove. Oh, salam mangrove. Ih, jangan oh, sama, mangrove. nggak boleh sama. Inspirasi. <tuh> Oke, tadi Mas Andi gitu ya. Salam mangrove. Oke, sekarang oh, ayo saya ya. <tuh> Tiga, dua, satu. Oh, cantik sekali mangrove-nya. Oh, terima kasih. cuma <tuh> kita. Oh. Nah, aku juga ya. Okay. Aku sebagai host yaudah. Mirip, ya udah. Okay, ini PJ ya. Oke, ini PJ. Ikutin yang mana? Ini yang di belakang sini. Salam mangrove. Nah. nah, gitu kan? Seperti mangrove yang rimun-rimun itu. Wah, wow, thank you so much untuk Mas Sandi dan juga Ayusa hari ini udah nemenin kita ngabuburit bareng sama Sobat Hijau. Dan ada yang lewat lagi nanti Sobat Hijau komen ya. Uh, waktu nonton ini podcastnya ada berapa pesawat yang lewat? Langsung komen di bawah. Ada, ada. ada hadiahnya dari Mas Andi nanti. Aneka, 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 aneka. Langsung minta Mas aneka. Andi ya. <laughs> Dan aku mau terima kasih juga nih untuk Sobat Hijau yang udah nontonin kita Ngabuburit di Hutan. Kita mengucapin selamat berbuka puasa untuk Sobat Hijau. Dan jangan lupa untuk nonton episode Ngabuburit di Hutan selanjutnya. Bye!